bisa hidup kembali. Kalau mau jadi YouTuber itu yang benar-benar mas, jangan bohong-bohongnya orang. No rupiah kipas angin mati beres, no rupiah kipas angin mati tunda. Saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati pakai jurus no rupiah. Mana ada itu? Kemarin saya mas habis servis kipas angin mati loh, yang mati total habis ratusan rupiah mas. Kalau mau jadi YouTuber itu yang benar-benar mas, jangan bohong-bohongnya orang. Bapak dari mana pak? Dari tadi mas. Sekarang gini pak, bapak kalau nggak percaya nanti saya akan kasih tahu videonya sama bapak bagaimana caranya nih tentu mengerjakan kipas yang mati pakai jurus ribuan perak. Ini videonya nih pak ya, ini kipas anginnya kotak, kasusnya apa? Kasusnya adalah mati. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin kotak ya. Kipas angin kotak yang mati. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Kita akan lakukan jurus hemat dahulu termudah, termurah dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. 1 2 3 colok. Colokin aja deh. Colokin. Nah, nih. Kipasnya berdengung ya. Nah, tuh muter tuh teman-teman, muter tuh. Kelihatan enggak teman-teman ada muter nih? Dia dengung tapi mutarnya lambat ya. Kali ini kita buka dulu dah. Buka di sini. Silakan di-share ya. Di-share agar apa? Agar semakin lagi orang yang bisa belajar ya. Dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat Anda. Nah, kita akan coba angka 1 di sini. 1. Nah, tuh muter teman ya. Muter tuh. Tuh. Muter nih. Muter ya, tapi lambat ini. Nah, tuh muter tuh. Nah, tuh. 3. Nah, tuh ngeden malah nih, ngeden. Nah, tuh ngeden dia. Muter ngeden dia enggak maksimal muternya. Oke, cabut celokan. Cabut. Kemudian kita bongkar di sini. Kita bongkar di baut-bautnya, teman-teman ya. Kita bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bongkar semua baut-bautnya, oke. Okay? Nah. Oh, oke. Okay. Yang kedua. Nah. Yang ketiga. Mati ya. Kipas angin kotak yang mati. Kita lakukan jurus no rupiah dulu. Buka. Buka semua baut-baut ini. Lihat tuh bantu ada. Untuk hemat, angkat. Nah, oke. Okay, nah, pertama kali teman-teman fokus sini dulu, ya. Fokus ke as ini nih. As ini dibuka dulu nih. As untuk balingnya ini dibuka. Teman-teman ini dibuka, ya. Bautnya dibuka dulu ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Bisa pakai tang, bisa pakai kunci Inggris atau kunci 12-13. Nah, diputar ke kiri, ya. Berlawanan arah jarum jam. Nah, ke kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman angkat, tarik ke atas. Tarik ke atas seperti ini. Nah, tarik. Tarik ke atas. Nah, nanti dia akan keluar, akan mangap. Tarik. Ah. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Kemudian apa teman-teman tinggal digoyang-goyang kayak gini nih. Digoyang-goyang, pastikan ini dia enggak apa nih? Pastikan dia ini enggak oblak. Ini kan ada as teman-teman ya, ini as. As ini pastikan teman-teman nggak oblak dia ya. Ke kanan sama ke kiri dia nggak boleh oblak ya. Kalau dia oblak teman-teman ganti barang yang namanya laher. Kalau oblak ya, di sini kan ada barang nih namanya laher atau bosing di sini nih. Di dalam sini ada barang namanya laher atau bosing. Kalau oblak Anda ganti barang ini. Tapi kalau dia nggak oblak, oke. Okay. Kalau dia nggak oblak teman-teman tinggal dikasih aja minyak kayu putih. Nah, di sini kita kasih minyak kayu putih. Kita pakai jurus no rupiah dulu nih kalau dia nggak oblak. Ini kita buka dulu ya. Sebelum dibuka, teman-teman ditandain dulu pakai tipek. Ini kita tandain pakai tipek ya. Terima kasih jempolnya ya, teman-teman ya. Terima kasih jempolnya, terima kasih yang udah ngasih love. Kita buka baut 1 2 3. Nah, kita buka ketiga baut ini. Nah, kita nyalakan lonceng, nanti akan tahu pada saat saya bagi-bagi ilmu gratis. Nah, mati pakai jurus 0 rupiah. Oke. Okay. Ini adalah baut yang ketiga, kita buka. Buka ketiga baut ya. Nah.
Kemudian kita tinggal angkat seperti ini. Nah, pertama teman-teman lakukan jurus ngorupi dulu. Anda siapkan aja minyak kayu putih, ya. Kemudian di sini tetesin. Kalau dia nggak oblak, oke? Okay? Ingat, dicatat baik-baik. Kalau dia nggak oblak, tetesin pakai minyak kayu putih. Nah, tetesin sambil kita putar-putar. Intinya ini harus enteng, ya, teman-teman. Di sini laher, kalau oblak, teman-teman harus diganti barang yang namanya adalah laher atau boshing, ya. Oke, okay, ini udah. Kalau ini udah ditetesin, ya, ini udah ditetesin. Jangan lupa yang di bawah juga ditetesin nih, kan ada dua nih lahernya. Atas sama bawah. Nah nih, tetesin. Tetesin pakai minyak putih seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Sangat gampang ya. Ini 0 rupiah ini ya. Nah. Setelah udah dipastikan dia enteng muternya ya, teman-teman. Setelah dipastikan dia enteng muternya, teman-teman tinggal dipasang lagi seperti semula. Pakai minyak putih ya, cap kaki 3. Sekarang kita akan pasang lagi seperti semula dan kita akan tes. Nah, kita akan pasang lagi bautnya seperti semula. Gampang ya. Nggak perlu manggil Andre Tatum. Sangat-sangat mudah. Andre Tatum bantuan untuk hemat. Tinggal kita kencengin aja dah. Tat. Yang kedua, bermanfaat. Andre Tatum bantuan untuk hemat, ya. Kluk. Ah. Dah. Kelar ini ya. Habis itu kita pasang deh balingnya. Kita pasang balingnya, oke. Okay. Cuakan ini nanti ketemunya sama ini nih, as ini nih. Nah, ini as ini nih. Nah, jadi cuakan ketemu sama as. Tujuannya biar si balingnya nggak lari dia. Ya, cuakannya yang ini nih. Nah, yang ini. Pasang dah. Kluk. Nah, selanjutnya kita akan pasang bautnya. Seperti semula. Pasang bautnya ke kanan ya. Nah, ini. Kita tinggal kencengin dah. Tat. Nah. Oke. Okay. Kita pasang. Pasang bautnya. Bentar. Nah. Kita pasang dulu untuk baut-bautnya. Pasang baut-bautnya. Nah, kencengin. Kita kencengin untuk baut-bautnya ya, teman ya. Difungsikan untuk semua merek dinamo. Semua dinamo bisa pakai ini. Pakai jus ini ya. Kita tes, colok. Oke. Mantap. Alhamdulillah, Bang. Nah, ini baru muter, teman-teman nih. Mantap. Alhamdulillah. Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah ya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.